الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah. Kita datang kemari berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Habsyi bilang, banagra'il bab wal maula alaihi al-atiyah yu'ti jami'al amal. Habib Ali Habsyi bilang, kita bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetuk pintunya Allah dan berharap agar Allah memberikan kepada kita segala amal yang kita harapkan, harapan yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari tempat ini membawa segala harapan dan amal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, barusan kita dengar dari Kiai Haji Ubaidillah Khalid tentang syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kadang kita enggak menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita melainkan setelah itu nikmat sirna dari kita. Mudah-mudahan Allah jaga ini nikmat, jangan sampai dicabut. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Hong Kong dakwah ilallah di sana, kurang lebih 5 hari. Saya pengen cerita sedikit tentang nikmat yang Allah kasih bakal kita. Ketika saya sampai di Hong Kong, ya Hong Kong negerinya orang-orang non muslim, mayoritas semuanya non muslim. Kita di sana dakwah duduk sama orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Ketika kita masuk di Hong Kong, saya teringat sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, utlubul ilm walau biswin, tuntut ilmu walaupun mesti ke negeri Cina. Selama di Hong Kong saya pikirin, ilmu apa yang bisa saya dapetin di negeri Cina? Cari ulama terus terang susah, mayoritas non muslim. Namun ternyata ilmu yang bisa dipetik enggak cuma yang ada di dalam kitab. Tapi terkadang kehidupan merupakan ilmu, pelajaran penting yang enggak kita dapetin dari dalam kitab. Hingga saya katakan, di antara ilmu yang paling penting yang saya dapetin ketika saya pergi ke Cina, ke Hong Kong, kita ke Hong Kong, pergi juga ke Cina ziarah ke makam Yugal Anuh, makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya lihat masya Allah, apa yang membawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dari kota Madinah ke negeri Cina? Kita naik pesawat itu waktu 5 jam lebih, hampir 6 jam. Capeknya minta ampun. Wadiah dari Madinah ke Cina, belum ada pesawat. Apa yang membawa beliau sampai ke negeri Cina? Enggak lain karena keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebarkan agama Allah sampai itu Islam tersebar di negeri Cina sebelum tersebar di negeri Indonesia kita ini. Alhasil saya sampai di Hong Kong enggak dapetin orang yang ngucapin salam sama saya. Mau ngucapin salam sama orang mayoritas non muslim. Mau ngucap salam nih lidah sampai geregetan, bingung. Kanan kiri ya. Yang kita cium maaf-maaf bau apa namanya? Babi. Kanan kiri semuanya orang yang dia orang makan ya begitu. Mau cari makanan halal susahnya minta ampun. Itu hari Selasa kita sampai sono, hari yang paling bikin kita sumpek. Hari Rabu pagi-pagi kita berangkat ke Cina, ke Guangzhou, daerah yang dahulu mayoritas muslim. Nah, untuk berziarah ke makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Naik mobil sampai di lokasi pemakaman, tenang hati. Yang selama ini nih satu hari di Hong Kong kita enggak dapetin ketentraman, ketenangan, masuk ke pemakaman kita rasakan lagi tuh, balik lagi, balik ke air lagi tuh kayak ikan. Turun dari mobil, kita sibuk nurunin barang dari mobil, tiba-tiba saya enggak berasa ada orang di belakang lewat ngucapin salam sama saya, assalamualaikum. Itu hati kita kayak disiram sama air es. Gembira luar biasa, masya Allah, nikmat dengerin ucapan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada kita. Setelah sekian lama kita enggak dengar dan enggak bisa ngucapin salam.
Mungkin saya katakan itu hari pertama kali saya merasakan nikmatnya ucapan salam yang saya dengar dari orang. Tahu harganya salam. Masuk ke dalam pemakaman, enggak seakan kita di negeri Cina. Seakan-akan kita ini di zamannya para sahabat Rasulullah SAW. Nikmat, tentrem, kagak mau pulang. Enggak mau pulang. Ziarah ke makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, nikmat, asyik. Terus liatin ada beberapa kuburan-kuburan tua. Itu tertulis di situ di nisannya bahasa Cina. Saya bilang, ya Allah, saya enggak bisa bahasa Cina sih. Kalau pengen, kalau bisa, saya pengen baca atu-atu. Beberapa nisan di situ tertulis dengan bahasa Arab. Ada beberapa kuburan itu umurnya 400 tahun. Tertulis di situ kurang lebih ini makam seorang pemimpin para aulia di itu waktu di kota di negeri Cina. Walhasil disebut dengan bahasa Arab, ternyata dia seorang yang datang dari Maghrib. Dari Maghrib, dari Maroko, ujung dunia ke negeri Cina 400 tahun yang lalu, orang yang pertama membawa tariqah Asy-Syadziliyah ke negeri Cina. Subhanallah, syuf. Wallahi kita kalau ngelihat diri kita betul-betul jauh dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka dari negeri yang sangat jauh sampai ke negeri Cina untuk menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mau pergi ke sana aja ke Pulau Seribu, susahnya minta ampun untuk dakwah. Pengen yang enak, pengen VIP, pengen yang paling enak. Tapi lihat mereka kesungguhannya. Wah, syahid di sini pulang ke negeri Hong Kong, saya rasakan. Sampai saya katakan ketika kita ceramah di sana, kenikmatan Islam, salah satu nikmat yang Allah kasih bakal kita ini adalah nikmatul Islam. Kita bisa merasakan ini nikmat begitu besar dari Allah ketika kita hidup di tengah-tengah orang-orang non-muslim. Kita sekarang hidup bersama orang-orang muslim, kita enggak merasa ini nikmat. Kayak Ustaz Ubaidillah tadi bilang, terkadang nikmat ini dipanghargainya. Tapi begitu kita jauh dari kelompok kita, kita jauh dari orang-orang Islam, saat itu kita baru merasakan berharganya ini Islam yang Allah berikan kepada kita. Makanya disebutkan nahnu fi rauhin wa raha wa hudurin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Nikmat Islam tuh nikmat yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada kita sekalian. Wah, benar. Enggak ada. Sampai Imam Al-Haddad fi Nasaihid Diniyah beliau bilang, kalau satu orang di antara kita diberikan segala kenikmatan, kesenangan dunia, tapi gak dikasih Islam, sungguh dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau orang hidupnya melarat di dunia, tapi dia diberikan Islam oleh Allah, maka dia adalah orang yang untung di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah, mudah-mudahan ini Islam dijaga oleh Allah bakal kita sekalian. Sampai saya bertemu sama beberapa ustadz di situ, bukan beberapa ya, satu-satunya ustadz mungkin di sana, di Hong Kong. Dia sendiri bilang, saya tanya, Pak Kiai, di sini ada ustadz yang memang tinggal untuk berdakwah? Enggak ada di sini. Ini masalah kita, ini kekurangan kita. Kita berharap ada orang-orang yang mau duduk di sini untuk berdakwah, ngajar, netep di sini. Umat Islam di sini dari orang Indonesia, pekerja-pekerjanya ada 130 ribu lebih di Hong Kong. Mereka 130 ribu lebih. Dan mereka memerlukan pengajar yang mengajar mereka. Saya bilang, di sini ada siapa? Enggak ada, saya paling seorang. Saya juga bukan perwakilan dari Indonesia, perwakilan dari Malaysia. Cuman kebetulan saya orang Indonesia, ya saya ditugaskan sama Rasulullah untuk dakwah. Enggak lihat, enggak pandang negara, kita dakwah. Kalau orang-orang Indonesia, orang Malaysia, siapapun. Cuman ini yang kita butuhkan. Syahid di sini, Kiai bilang sama saya kekurangan da'i, kurang apa namanya, Allah kasih kita nikmat banyak, wallahi banyak. Ini Islam kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Hargain ini Islam, ya, dengan menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, sholat lima waktu, ya, dengan benar. Alhamdulillah, syukur ini nikmat, mudah-mudahan dijaga ini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tu'yil idham mahrama. Ada doanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Harapan sama Allah, kita kalau mau lihat amal ibadah, kita kagak punya apa-apa. Kita mau mensyukuri nikmat Allah, apa yang bisa kita lakukan? Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, tetap kita enggak bisa menunaikan rasa syukur yang Allah berikan atas nikmat yang Allah kasih bakal kita sekalian. Terlalu besar ini nikmat. Ya cuman kita bisa berharap doang sama Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir siang malamnya ibadah. Tiap malam salat witirnya 11 rakaat, baca 10 juz dari Al-Qur'an. Duhanya 10 juz dari Al-Qur'an. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 ribu kali tiap hari.
bentuk syukurnya kepada Allah, bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, salawat serta salam tiap hari kepada Rasulullah sebanyak 25.000 kali. Kita mana? Tapi itu semua enggak bikin dia bangga. Tahu haknya Allah terlalu besar, haknya Rasulullah terlalu besar, hingga tiap malam dalam munajatnya beliau bilang, ya Rabb, ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Bilang, ya Rabb, saya kagak punya amal ibadah, semua yang saya lakukan ini amal ibadah semuanya enggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang saya punya cuma satu, apa itu? Amal, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan tulang belulang menjadi hidup lagi. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, mudah-mudahan Allah berikan segala harapan kita, segala amal kita, segala harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.